Kami masyarakat Kabupaten Pasar menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, kami masyarakat Kabupaten Pasar menolak adanya berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dua, kami masyarakat Kabupaten Pasar meminta kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia agar dapat mengusut tuntas terhadap para aktor yang menyebarkan berita hoaks di Indonesia. Tiga, kami masyarakat Kabupaten Pasar menghimbau kepada seluruhnya masyarakat baik muslim dan non-muslim agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum tentu benar dan tidak menyebabkan kembali. Empat, mari kita selamatkan Kabupaten Pasar dari berita yang tidak benar atau hoax dan ujaran kebencian sesuai moto Kabupaten Pasar, Pasar Buen Kesong atau Pasar Berhati Baik. Merdeka. Nah, kalau gitu.